Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala al-ashabil akhyar al-syurafa. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kali ini bisa bersama-sama untuk berbicara terkait dengan moderasi beragama. Di sini harus kita pahami bahwa moderat itu bisa adil, atau juga moderat itu di situ bisa dikatakan sebagai ambil jalan yang tengah, dan juga moderat itu dalam istilah majelis ulama itu al-wasatiyah. Kita dalam beragama itu tadi harus wasatiyah, harus pada posisi tengah-tengah. Awas atau syari ma'benat terfaih, pertengahan sesuatu yang di antara dua sisi. Kita berada di pertengahannya. Jadi wasat, wasit itu tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, kalau wasit itu ke kanan, berarti memihak ya. Nah, atau dia apa ke kiri, artinya dia itu ya bantu yang sebelah kiri, itu memihak juga, tidak tengah-tengah. Apakah wasit itu wasatiyah? Maka itu tengah-tengah. Tengah-tengah ini ya tetap ada kecondongan-kecondongan dalam keadilannya. Jangan tengah ini terus tidak antara adil dan tidak, terus apa tengah-tengah? Jadi tengah-tengah itu ada terlalu dengan yang tidak pada tengah-tengah ini ada adil. Karena apa adil itu? Waktu syaitin di mahali, meletakkan suatu pada tempatnya, nah, itu adil. Kalau tidak pada tempatnya, itu tidak adil. Ada yang meletakkan suatu tidak pada tempatnya, kalau tidak, maka itu tidak adil. Jadi itu keadilan. Jadi wasatiyah, tengah-tengah. Al-wasatiyah itu ya tawazunu bainal adil wa tasamuh. Ini menurut Hasyim Muzadi. Al-wasatiyah atau wasatiyah itu adalah ya tawazun bainal adil wa tasamuh. Itu adalah tawazun, seimbang. Seimbang dan apa? Bainal aqidah wa tasamuh. Di antara akidah yang kokoh dengan tasamuh, dengan toleransi. Itu namanya wasatiyah, seimbang. Kalau akidah ya harus kokoh. Kalau akidahnya kokoh, maka toleransinya dia lebih tinggi. Nah, itu wasatiyah menurut Hasyim Muzadi. Maka dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 di situ nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Jadi ja'alnakum ummatan wasata, umat yang pertengah, umat yang harus ada di tengah-tengah, harus ngayomi ya ummatan wasata. Maka di sini ini dilihat dari apa? Penjelasan itu atas salam bin Junda wa Yaqub lain kalah atas nama Khams bin Giyaf bin Al-Ammas an-Nabi Saleh an-Nabi Sa'id an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qalu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala adula. Yang dimaksud dengan ummatan wasata itulah umat yang adulan, adil. Umat yang wasata adalah umat yang adil. Bisa kita berbuat adil. Kalau kita bisa berbuat adil, maka itu berarti kita adalah umat yang wasata. Kalau tidak adil, berarti kita tidak wasata. Terlalu condong ke kiri juga salah, ke kanan juga salah. Tatarruf juga salah. Kita terlalu apa? Liberal juga salah. Jadi, harus tengah-tengah. Khairul umur awsatuna. Jadi sebaik-baik dari
Kul al-tumur, masalah itu adalah sesuatu itu ausal yang pertengahan. Kalau kata ketiga yang tengah-tengah asal ya. Jadi itu adalah wasatiyah. Maka di situ tidak boleh kita taruh. Tadi kalau kita adalah gua jadi kita harus di tengah-tengah. Jadi kalau namanya tatarof tadi tajawuzul melebihi tajawuzul hadda tajawuzul haddi tajawuzul haddi ahli makhluk. Jadi kita memang tidak boleh melebihi aturan-aturannya yang telah ditentukan. Itu baru wasatiyah. Mari kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang wasatiyah. Kuatkan, kokohkan ya, kokohkan agamanya tadi ya, akidahnya, kemudian at-tasamuhnya juga akan lebih baik. Orang yang pemahaman keagamaannya semakin paham, semakin baik, maka toleransinya akan semakin baik. Walaupun mungkin di lintas agama, maka kita bina di dalam agama kita pemahaman-pemahaman dalam agama, sehingga nanti toleransinya akan lebih baik. Orang yang kurang paham agama, maka dia nanti lebih tidak toleran. Maka bagaimana kita bisa menguatkan supaya ya, masyarakat itu, kalau kita semua saya sudah yakin bahwa kita orang-orang yang sudah paham agama, sehingga diperkuat dan memberikan penguatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin kuat akidahnya, maka toleransinya tidak akan lebih. Maka di Indonesia ini ada 5 agama, 6 agama termasuk Konghucu juga. Maka di situ semakin dia bisa memahami ajaran agama masing-masing, maka semakin toleran. Karena biasanya yang mudah untuk ditarik ke sana ke kiri, ke kanan ke kiri, itu adalah karena dasar agama. Maka ciri khas daripada toleransi itu adalah wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan yang lebih baik. Dia toleran, kemudian dia anti kekerasan, dan juga dia adalah bisa menerima dari adat budaya yang ada di masyarakat.